Managerial skill jadi skill yang paling penting banget buat pemimpin. Jadi pemimpin itu nggak mudah ya, dituntut ini itu. Walaupun hal itu berat, justru menjadi seorang pemimpin juga bikin kita belajar untuk menjadi lebih berkembang. Salah satu kemampuan yang paling penting banget buat seorang pemimpin adalah managerial skill. Managerial skill adalah kemampuan untuk mengorganisir, memimpin, dan mengelola pekerjaan serta tim. Nah, managerial skill ini punya 5 kemampuan dasar. Yang pertama, technical skill. Keterampilan teknis adalah pengetahuan dan kemahiran yang melibatkan metode, proses, dan prosedur. Yang kedua, ada conceptual skill. Skill ini digunakan untuk mengkoordinasikan semua kepentingan dan seluruh organisasi. Yang ketiga, ada interpersonal and communication skills. Skill ini digunakan untuk menyampaikan ide dan informasi kepada orang lain, serta menerima ide yang kita terima secara efektif. Yang keempat, ada decision making skill. Secara simpelnya, skill ini akan membuat seorang pemimpin untuk menentukan keputusan demi kepentingan organisasinya. Nah, yang terakhir ada diagnosis and analytical skills. Keterampilan ini membantu seorang pemimpin untuk mengidentifikasi pendekatan dalam satu situasi.